dinilai sombong usai keluar dari Ikatan Cinta. Aktor ini beri sindiran pedas pada Arya Saloka. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kejatuhan sudah di depan mata. Nama Arya Saloka mendadak jadi sorotan publik. Aktor asal Bali itu memutuskan keluar dari sinetron Ikatan Cinta yang sudah melambungkan namanya. Bukan tanpa alasan, Arya Saloka memutuskan keluar dari Ikatan Cinta karena alur cerita yang menurutnya mulai tak jelas. Hal tersebut membuatnya tak nyaman hingga memutuskan untuk berhenti memerankan sosok Aldebaran. Saat ditanya apakah akan kembali, Arya Saloka pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Kenapa saya belum balik? Saya belum bisa jawab sekarang. Apakah akan balik? Saya tidak tahu. Apakah bisa balik? Saya juga tidak tahu, jelas Arya Saloka. Arya Saloka menjelaskan kenapa ia memberikan jawaban yang menggantung dan masih memicu perdebatan. Terkait sikap Arya Saloka tersebut, aktor Kevin Hillers melemparkan sebuah sindiran yang disebut-sebut ditujukan untuk suami Putri Ane. Ada ungkapan, kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat, kata isi video yang diposting oleh Kevin Hillers. Tak hanya Kevin Hillers, sebelumnya ayah Renita juga diduga ikut menyindir Arya Saloka. Arya Saloka memilih pergi hingga alur Ikatan Cinta diperbaiki. Peliharalah tempat di mana kamu bekerja, jaga nama baiknya, sekalipun tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup, bunyi kalimat bijak tersebut. Sementara itu, pasca hengkang dari Ikatan Cinta, Arya Saloka sempat membuat publik terkejut dengan penampilannya. Penampilan santai Amanda Manopo makan di warteg, cara duduk bikin salvo. Sebagai artis ternama di Indonesia, Amanda Manopo selalu menjadi perbincangan publik. Belakangan ini, beredar dirinya sedang berada di sebuah warung makan dengan santai. Tingkah Amanda Manopo kembali menjadi perbincangan. Kini, aktris cantik satu ini terlihat sedang makan santai di sebuah warteg. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana Amanda Manopo duduk sambil menyantap makanannya itu. Sebagai bintang yang sedang naik daun di Indonesia, momen video pendek ketika Amanda Manopo sedang makan itu pun langsung viral. Dalam video tersebut, Amanda Manopo terlihat dalam perjalanan ke warteg bersama dua temannya mengendarai sepeda motor. Menariknya, sang artis duduk di depan dan terlihat sangat menikmati perjalanannya. Setelah sampai di tempat makan tersebut, Amanda Manopo memilih beberapa lauk yang ada sambil menikmati makanan sederhana itu. Amanda Manopo sampai menaikkan satu kakinya ke atas kursi dengan pakaian yang sederhana. Ia terlihat cuek dengan penampilannya dan berfokus pada makanannya tersebut. Video pendek tersebut langsung viral setelah dibagikan oleh pengguna TikTok dengan akun @fanianika. Ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan Amanda Manopo sedang menyantap makanannya dari dekat, sehingga aktris satu ini menuai komentar kocak dari warganet. Seperti diketahui, aktris 22 tahun ini memang selalu membuat publik tertawa karena tingkahnya. Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini juga mengundang tawa ketika memerankan karakternya. Melihat ini, penggemar pun beramai-ramai mengomentari hal tersebut. Sandy Widodo bongkar borok Arya Saloka. Ini tanggapan sutradara Ikatan Cinta melihat live Arya Saloka. Sosok Aldebaran sangat dinantikan oleh para pecinta Ikatan Cinta. Diketahui, Aldebaran diperankan oleh aktor Arya Saloka. Namun, kini Arya Saloka justru membuat pernyataan yang membuat fans Ikatan Cinta kecewa. Arya Saloka mengumumkan bahwa dirinya mundur dari sinetron Ikatan Cinta. Hal ini diungkapnya dalam live streaming di Instagram, Kamis 9 Juni tahun 2022. Arya Saloka mengatakan, ia tak akan kembali ke Ikatan Cinta jika keinginannya untuk dibenahi alur cerita tidak dipenuhi oleh sutradara. Arya Saloka melakukan ini karena ia enggan melakukan syuting Ikatan Cinta dengan alur yang tak diinginkannya. Arya Saloka juga mengatakan, saat kita melakukan sebuah pekerjaan,
kita harus nyaman terdahulu dan bisa memberikan yang terbaik untuk para penonton. Karena hal ini, Arya Saloka mempertaruhkan keinginannya tak kembali ke Ikatan Cinta untuk mengubah alur Ikatan Cinta kembali seperti semula. Keinginan Arya Saloka ini nampaknya tak diterima baik oleh salah satu pemain Ikatan Cinta, Kevin Hillers. Ia mengatakan kalau Arya Saloka terlalu sombong dengan keinginan seperti itu. Tak hanya Kevin Hiller, Ayah Renita juga ikut menyindir Arya Saloka. Ya, di saat Arya Saloka memilih pergi agar alurnya diperbaiki, berbeda dengan Ayah Renita yang lebih memilih bungkam soal jalan cerita Ikatan Cinta. Tak ingin istri dan nenek bersedih, Arya Saloka dan Amanda diundang Raffi Ahmad. Arya Saloka dikabarkan sudah tidak lagi dalam bagian keluarga Pondok Pelita dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka memilih hengkang dari sinetron yang sudah membesarkan namanya. Kabar terbaru, Arya Saloka tampak memenuhi permintaan Raffi Ahmad untuk berkunjung ke rumahnya. Kedatangan Arya Saloka ke kediaman adik Raffi Ahmad, Syana Sadika, ternyata ada alasan khusus. Rupanya aura Aldebaran yang ada di sinetron Ikatan Cinta dalam diri Arya Saloka tidak luntur bagi fans dan netizen. Banyaknya penggemar Arya Saloka yang hingga kini masih menunggu dirinya kembali tampil, menjadi bukti betapa besar pengaruh dari lawan main Amanda Manopo ini. Sosok pria berusia 30 tahun tersebut memang tak dipungkiri sangat piawai dalam aktingnya sebagai Aldebaran. Arya Saloka bersama Amanda Manopo sukses membawa sinetron Ikatan Cinta berada di puncak tayangan paling populer hampir setahun lamanya. Akan tetapi, keputusan Arya Saloka hengkang dari Ikatan Cinta sungguh sangat mengejutkan. Arya Saloka sepertinya sudah bulat tekad memilih mundur dari sinetron yang berandil besar membesarkan namanya tersebut. Bahkan, ada fans yang sudah kangen Aldebaran dan sangat ingin melihat Mas Al itu kembali dalam pelukan Andin. Satu di antara yang sudah sangat merindu adalah Mami Popon, nenek dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Rupanya, Mami Popon sangat ngefans pada Arya Saloka, sehingga meminta sang cucu mengundang suami Putri Ane. Amanda Manopo terciduk liburan bareng, pamer kemesraan bersama pasangan. Potret tampilan baru Amanda Manopo dengan rambut panjang yang bikin pangling. Amanda Manopo menjadi salah satu artis tanah air.